Halo Karista, balik lagi sama gue biasa. Hari ini kita akan lanjutin lagi Astroneer. Oke bro, terakhir kita udah bikin beberapa riset sebenarnya. Hari ini katanya, bang kalau bisa bikin rover atau mobil. Ini udah bro, gue udah siapin. Ada bisa bikin truk, ada shuttle untuk pindah ke planet lain. Apaan tuh pak? Ini apa tiba-tiba meletak? Aduh, kayaknya gue bakalan simpen-simpen dulu deh. Oke, ini beberapa bahan yang udah gua kumpulin. Semoga hari ini cukup. Kalau enggak, ntar kita bakal jelajah pakai truk, bro ya. Jadi mungkin itu aja. Plus ini gua juga dapat ini pas lagi nyari research ini thruster. Gua enggak tahu fungsinya apa. Entah di mobil, entah kayaknya ntar buat di shuttle kali ya. Biar lebih cepat atau apa. Terus kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan dan jauh di sono. Tadi gua lihat di mana ya? Nah, itu, bro. Entah itu apa, pesawat atau apa, ntar kita cobain lihat ke sana. Siapa tahu bisa disambung atau enggak. Terus ini ada beberapa updatean terbaru juga. Jadi beberapa ada yang kayak rusak wordnya kayak gini bro. Jadi gua harus masang satu-satu lagi, tapi gak apa-apa. Jadi semoga aja lebih stabil ya, soalnya kemarin-kemarin kurang stabil. Jadi mudah-mudahan dengan updatean sekarang lebih stabil. Oke, kalau kita bakalan buat truk bro ya. Gua pengennya truk, oke. Supaya dia bisa nyimpan bahan lebih banyak juga dan segala macam. Kita butuh aluminium, oke tadi mental. Oh aluminium yang mental pak. Oke mental, satu lagi di mana tadi ya? Jatuh ke bawah atau jatuh ke dalam, entahlah pada hilang pak. Oke kita cari lagi, kita punya aluminium lagi nggak ya? Aluminium ini titanium, ini litium, ada aluminium kayak ini chopper. Oke kalau nggak ada berarti mau nggak mau kita harus cari lagi. Semoga aja dapat research. Biasanya makin ke dalam researchnya makin aneh. Oh ada sesuatu pak. Oh no, anda terjebak, Astroneer terjebak. No, dia tewas kah? Halo, kita bisa nyelamatin dia kah? Kayaknya dia udah mati mengenaskan ya pak. Kita udah gak bisa ngeklik dia, cuman oh ini barang-barangnya oksigen, dynamite, wow, chopper, oke, titanium ya, paling yang kepake titanium sama chopper doang, yang lainnya dinamit, wow, gua belum pernah punya pak, baterai, oh, ada baterai juga, oke, organiknya enggak, oke lumayan lah, di pinggir-pinggirnya dia ada wind vane, itu punya gua pak, oke nggak ada lagi ya, oh my god, jadi sesuatu yang lain, wow, apaan tuh tiba-tiba jatuh? Aduh, resource-nya lumayan, pak. Wow, jatuh lagi. Jatuh dari mana sih? Entah, pak, dia jatuh dari mana, pak? Oh, ini pada nempel di atas. Kalau ketinggalan, gue mati ini. Oh my god. Oh my god, pada berjatuhan, pak. Duh, kalau kita bawa mobil enak nih. Aduh, kayak udah kayak metik apa, pak? Oh shit, dia tuh, ini hidup-hidup nih. Biasanya bawahnya ada ya, pak. Biasanya kalau yang bawahnya hidup-hidup, suka ada. Oh, nice. Oh my god, keren banget. Oke kita ambil, aduh lumayan, lumayan gelap nih. Lumayan gelap. Di sebelah sini apa? Ada kotak pak, ada kotak mencurigakan. Sebelah sini please, aluminium atau chopper ini? Aluminium, yes! Aluminium, yes! Kita butuh pak. Kita cuma butuh satu sih. Kita lihat, oke laterite-nya kita dapat. Udah full nih soalnya. Dinamit, oh kita cobain dinamit. Fungsinya apa? Buat meledakin ini gitu. Entah, tapi kita sebelum balik lagi pak ya. Sebelum balik lagi, ini ada sesuatu yang mencurigakan. Ah, sebelah sini ada dikit. Ini nih ada muncul, wih ada ke bawah lagi. Gila masih ada pak. Gue kira udah mentok ternyata masih bisa ke dalam. Ini nih. Ini apa ini? Unknown resource. Oh unknown resource. Pertama kali gue lihat resource kayak gini nih. Ini kita bawa pulang aja lah ya. Kayak gak ada lagi ya udah. Kita pulang sekalian kita smelt lagi aluminiumnya. Oke bro sampai rumah researchnya kita bakalan pasang dulu ya bro ya. Kita lihat pak, kita lihat. Aduh aduh. Bukan. Taruh di atas, taruh di atas. Nah kita ambil aluminium orenya kita smelt. Here we go. Yeay, jadi aluminium. Jadi aluminium. Oke, kita simpan bro. Aluminium neednya sebelah sini. Situ ya. Udah bisa. Bisa pak truk. Cuman ini baterai kenapa enggak ngisi? Kenapa? Oh, ini karena malam kali ya. Karena malam enggak ngisi jadi resource juga kurang, bro. Oke, kalau gitu kita bakalan bikin truk dulu. Oke, truknya bisa bikin satu. Here we go. Berarti kita harus bikin ini juga kursinya ya pak ya. Oh my god. Akhirnya kita punya truk. Oke ini dia kerangkanya. Dia mulai ngisi-ngisi. Oke dia ngisi-ngisinya dari mana. Oh nyedot dari sini dia. Oke kalau gitu kita bakalan tunggu siang. Kita bakalan bikin kursi. Kursi mahal gak ya. Ada wind turbine. Ada drill head. Wow keren juga nih ya. Kita bisa pakai ini. Bisa ngedrill bagian ini bro. Ada baterai. Ada generator. Generator buat apa ya? Ntar kita lihat ya, buat masalah listrik atau apa. Ini seat, kita butuh compound, butuh dua.
Ya, kempon masih ada nggak ya? Kayaknya masih. Oh, ini tiguling, Pak. Duh. Kita ambil satu. Satu. Pencet save biar lebih cepat. Oke, komponnya udah. Sekarang kita simpan di ini one seed. Kita klik. Satu lagi klik. Yes, kita bikin. Ta-da-da-da-da. Kursi baru. Toel. Mantap. Kita pasang ya. Bagus ini depan yang mana, belakang yang mana enggak tahu. Oke, dari sini enggak kelihatan ya udah. Anggap aja sebelah situ depannya, Pak ya. Kayak depannya sebelah situ. Jadi ntar mungkin kita kayak perlu generator atau segala macamnya. Oke, Bro. Selamat pagi. Oke, kita bisa upgrade mobilnya ternyata, Bro. Dengan cara kita sambungin dulu mobilnya, Bro ya, ke tempat vehicle bay. Ntar dia bakalan maju sendiri ininya. Terus kita bisa milih mau di upgrade 3 seat atau crane atau storage. Oh my god. Tapi kayaknya kita bakalan cobain bikin storage, Bro ya. Crane-nya atau kita bisa bikin crane terus storage-nya ntar kita bikin pas di rover lain ya. Kita coba, Pak. Kita bisa bikin rover lagi enggak ya? Kayak ini rada aneh pencetan-pencetan mobilnya, jadi gua harus terbiasa dulu. Bisa rover lagi, kayak kita coba rover lagi ya. Buat di belakangnya karena bisa. Oke, kita butuh apa? Kita lihat, kita butuh compound-nya 4. Oke, kita lihat ya. Tuh. Come on. 1 2 3 4. Backpack is full. Oh my god. Cepetan sebelum malam lagi nih. Kita harus ini, Bang. Oke, ini bisa langsung klik sebelah sini. Oke, 2 sebelah sini. Satu butuh satu lagi. Oke, udah ambil. Jadi ntar ada khusus buat crane-nya, ada khusus buat nyimpen-nyimpen barang-barangnya, Pak. Oke, udah ya, kita bikin rover. Cihu. Oh my god. Kita deketin, Bro ya. Kita bakal deketin rovernya. Kita sambungin, Pak. Oke, sebelah sini. Cikit. Oke, kita bisa sambungin enggak? Oke, Bro. Nah, ntar ada biru-biru kayak gini, kita tinggal klik sebelah sini. Mana nih sampai ada warna-warna birunya. Aduh, Pak. Gue mau nunjukin. Nah, kayaknya belum. Terus ini, ini kayaknya harus ngumpul dulu. Nah, baru keluar. Ini bisa kita, crane-nya bisa di belakang atau storage. Kayaknya kita butuh storage deh, Pak ya. Kayak dia butuh apa aja, compound lagi. Gila, compound juga banyak juga ya. Buat bikin storage, tapi penting banget, Pak. Jadi mau gak mau kita harus bikin storage juga. Oke, 1, 2, 3, 4. Kayaknya kita benar-benar kehabisan deh. Kita benar-benar kehabisan, kita harus cari compound lagi. Semoga aja cukup waktunya. Oke, satu lagi please, storage, yes. Oke, sebelah sini kita bakalan bikin storage di rover kita. Oh my god, bentuknya kayak gimana? Kayak gitu dong. Oh, ini harus ditempelin lagi ya, kalau nggak salah, Pak ya. Kita lihat. Udahkah? Wow, iya Pak, ditempelin. Ini bisa kita tempelin kayaknya. Oh iya, bisa. Da-da-da-da-da. Oh my god, jadi gede, Pak. Storage kita makin besar. Resesnya, oh dia bisa, Bro. Resesnya udah full tadi ya. Oke, kita bakalan reses dulu sebentar. Yos, cikit. Kita lihat dapat apa gak hari ini. Aduh, dapat blueprint lagi. Fuel condenser, yes. Fuel, yes. Kita bisa punya fuel yang banyak. Ntar kita tukerin, Pak, di trade platform, nice. Oke. Cuman ini karena malam, aduh kenapa malamnya lebih lama ya. Udah, gue mau pergi gitu, Pak. Oke, Bro, sebelum berangkat tadi gue masih ada sisa compound. Ternyata kita bakal simpen solar panelnya buat ntar siang, buat power kita, plus ntar kalau malam takutnya nggak ada cadangan baterai kalau kita benar-benar mendesak. Kita sementara pakai baterai dulu aja ya, semoga cukup sebelah sini. Oke, gua pengennya si wind turbine juga ada gitu, Pak, tapi nggak apa-apa ya, yang ada dulu aja ya. Oke, kayaknya kita butuh satu lagi ini, Bro, storage nya ada yang kosong tadi, ini ada yang kosong, yep, ada. Oke, kita bakalan simpan. Oke, sekarang kita bakalan fokus ke storage kali ya. Storage kita bakal fokus ke compound, soalnya kita butuh rover yang lain lagi buat nyimpen barang lain lagi, Bro ya. Oke, kalau gitu kita bakal naik. Here we go, kita cari, Pak. Oh, masih banyak ini space-nya, Pak. Kayak ini masih aman, powernya masih oke. Dia masih pakai yang ini, Pak. Oh my god, semoga aja cepat siang ya. Jadi kalau siang kita bisa pakai solar panel. Oke, kita harus kemana nih? Kita ikutin aja ini ya kayaknya. Oke, Bro, kita menuju sana. Semoga banyak sebelah. Aduh, ini off road, bener-bener off road dah. Aduh. Let's go. Oh, itu sebelah sana kayaknya ada kompon. Ini ada kompon, Pak. Gak kelihatan. Kalau pakai mobil jadi kelihatan, Pak, ya. Oke, berhenti, please. Ada ini lagi. Ada cave lagi sebelah sini. Banyak cave di mana-mana, Pak. Dah. Oke, kita ambil komponnya. Banyak sekali. Cuman kita juga butuh ini tadi ya, aluminium. Cuman harus kita ke cave, Pak, kalau mau aluminium. Cuman di cave biasanya suka gak ada matahari, Pak. Kita benar-benar kesusahan, Bar. Oke, ini kita sedot juga. Ada lagi kah?
Udah? Oke, okay, nice. Kayaknya full deh. Oke, okay, kita simpan. Wow, ini kenapa goyang-goyang, Pak? Kayak mau meletak dah, ampun, Pak. Jangan meledak dulu, Pak. Kita perlu, Pak, compound. Compound, gila banyak banget. Sama resin kalau ada ya, compound sama resin. Biasanya di luar rata-rata compound sama resin. Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, sampai TKB. Cekit. Ah, kita turun dulu ya. Oh, kita banyak banyak komponennya. Oke, ini di detach dulu. Ah, oke. Okay. Siapa tahu kita bisa nge-upgrade lagi. Kita ambil dulu yang wind fan-nya, kita simpan di kita. Oke, okay, kita butuh crane, Pak. Crane atau rover yang lain boleh. Oke, okay, kita parkirin dekat sini dulu crane. Nah, ternyata dia nyimpannya 4, Pak, di belakang. Oh my god. Mana story? Ah, crane, Pak. Dia butuh chopper tapi oh my god, chopper ya. Berarti kita harus ke bawah lagi dong. Oke, kalau gitu kita bakalan cobain ke bawah, bro ya. Mau upgrade jadi crane. Oke, okay. 1, 2, 3, 4. Oh, nice, bisa, Pak. Oke, kita bikin crane. Tadadadada, di belakangnya. Jadi ntar di depannya si solar panel. Terus kita bikin lagi rover lain buat itu, bro ya. Buat sumber powernya. Nice. Oke, okay. Ini kayaknya kita bisa nempel di sini deh, bro. Bisa nempel nih. Buat power juga nih kayaknya. Keren, di atas ini bisa pakai drill. Kita punya drill kan ya. Oh, bisa bikin, kita bikin dulu nih. Solar panel, storage, wind turbine. Butuh aluminium. Sama drill head, butuh chopper. Oke, kita masih punya chopper gak ya? Duh, jangan bilang habis, Pak. Ini chopper ada 1. Oke, aluminium kita butuh tadi. Chopper ada 2. Nice, aluminium juga butuh lagi. Oh my god, untung ada stok, Pak. Kita ada beberapa stok. Oke, drill headnya kita butuh chopper. Kita bikin satu, nice. Kita bikin. Oh my god, makin banyak. Tada. Kita simpan. Bukan, di atas ini, di atas. Sebelah sini, Pak, sebelah sini. Nah. Yeay. Terus kita bikin apa lagi? Wind turbine. Bukan, generator, one seat, solar panel, storage wind turbine. Kita coba wind turbine juga, Pak ya. Soalnya kayaknya penting juga aluminium. Yes. Kalau selama itu sumber power nggak apa-apa, Pak ya. Kita benar-benar butuh. Oke. Okay. Oh my god, gue nyimpannya di mana? Oh, tadi solar panelnya ada. Tadi kita nyimpan sebelah sini solar panel. Apakah sebelah sini bisa ditempelin di pinggir sini? Solar. Oke, okay, yang kecil-kecil doang deh, Pak. Oke, okay, wind turbine-nya udah jadi kah? Jadi, Pak. Oke, okay, kalau gitu kita bakalan bikin rover satu lagi, Pak ya. Bikin rover satu lagi. Khusus, bro ya, ini khusus buat resource power, bro. Oh my god. Kita pakai wind turbine kita pasang, Pak ya. Bisa gak? Oh bisa, nice. Sama cadangan baterai. Oh iya, sebelah, Pak. Oh my god. Oh, klik kiri, oh mantap. Kita bisa main sebelah situ, kiri-kiri. Oh bisa sampai dalam, Pak, ke bawah. Pakai kalau kontrol gitu bisa gak? Oh enggak, ini benar-benar cuma ngegali doang, Pak. Dia pure ngegali. Jadi kalau kita butuh pengen di apa? Diratain lagi, kita harus pakai ini lagi, bro. Kontrol, kita ratain lagi. Gitu, Pak. Oke. Okay. Tapi dia setidaknya berfungsi untuk menggali. Menggali. Oke, okay, ini kita bakalan pasang lagi, bro. Oh my god. Mungkin next episode kita bakalan fokus ambil research lagi, bro ya. Ini, bro, gua pengen kesini, penasaran. Oh my god, udah mati nih. Udah enggak ada angin lagi. Semoga gak mati di jalan ya. Soalnya ini mana malam lagi. Oke. Gak ada cara. Nah, jalan lagi. Gua seneng nih, si wind turbine-nya jalan. Setiap ada angin, jalan dia, Pak. Aduh, off-road. Kayak kita kesana, Pak. Ini kayaknya kita harus pakai truk lagi gitu. Biar lebih mantap ya. Cuman dia butuh tadi aluminium ya truknya. Ini, Pak. Mencurigakan sekali nih. Wow. Ini bisa-bisa ditempel, Pak. Bisa ditempel, Pak. Kita lihat ya ini fungsinya apa. Ini bisa tuh ada ini ada colokannya masalahnya. Oh my god, dia nyambung sama ini nih. Ini fungsinya apa ya? Satelit atau apa gitu? Oh my god, keren. Mungkin next episode kita kesini, bro. Cuman pertanyaannya cara bawa dia gimana? Cara bawa gimana? Ini research kah? Oh, research, Pak. Ini researchnya bisa kita simpan gak ya? Aduh, kita gak punya lagi, Pak. Gak punya tempat buat nyimpen research. Oke, bro, kita sampai rumah. Gue bawa oleh-oleh. Gue penasaran ini isinya apa. Ada 2.
dekat rumah kita ternyata ada yang terdampar. Soalnya kemarin-kemarin nggak ada, pas diupdate udah ada yang baru nih. Ya, kita bakalan simpan sebelah sini di research. Kita research. Cara-cara kita lihat ini kita. Wow, here we go. What habitat? Apaan tuh habitat, Pak? Entah apa-apa. Terus lihatnya juga di mana. Oke, kita nunggu full dulu. Cuman fungsi habitat tadi apa ya? Ada tulisan habitat. Drill head, baterai, generator, habitat. Oh. Ini kayak pod lagi, Pak. Kayaknya buat ke atas deh. Ini kayaknya buat ke atas deh ntar, Pak. Buat pindah planet pakai habitat. Oh my god, keren juga ya. Oke, cuman kita butuh power, please. Kita butuh power, please. Tuh, kita mau riset satu lagi nih. Kita dapat habitat. Oke, makin cepat, makin cepat. Kita lihat bro ya. Last bro ya, last. Masih banyak banget bro, masih banyak banget bro. Next episode kita bakalan bikin truk lagi dan segala macamnya bro ya. Pokoknya yang belum-belumnya kita beresin, gue juga enggak tahu apa aja. Oke, research please. Udah kah? Oke, here we go bro. Last. Kita lihat. Apakah ini hasilnya? Jet, kita lihat. Yang belum please. Yang belum sama sekali please. Winch. Apaan tuh, Pak, winch? Winch. Generator, baterai, drill head, wind turbine, storage. Winch. Ini ada, Pak. Dia butuh titanium. Kita punya titanium. Perasaan mah punya. Kan kita suka ngoleksi atau enggak? Storage lithium. Iya, Pak, ini ada, Pak. Kita punya, Pak. Oke, berarti kita bakalan simpan dulu. Organik ada, apa lagi nih, Pak? Ada. Titanium dia rare, Pak. Dia butuh titanium katanya. Oke, kalau gitu kita kasih dia titanium satu. Bikin winch. Oke. What? Simpen di mana ini? Entah di mana, Pak. Cuman ini ada, ininya. Entah ini buat apa, Pak? Bisa disimpan di mobil kah? Tempel di sini. No, atau di atas ini enggak bisa. Ini copot. Masa gantiin satunya. Oh, bisa, Pak. Bisa di atas. Fungsinya apa ya? Kita coba ya. Ngedrill juga kah? Oke, kita coba. Oh, salah. Kita harus dari belakang, Pak. Kalau kita stuck. Kita harus dari belakang sini. Oke. Klik kiri. Ini apa ya, Pak? Ini apa sih? Klik kanan, klik kiri. Gak ada apa-apa, Pak. Entah, tapi fungsinya apa, Pak? Atau jangan-jangan buat power? Oke, gak tahu, Pak. Mungkin next episode gue bakalan cari tahu dulu ya fungsi si Winz apa. Yang pasti dia bisa ditempel di mobil. Oke, bro. Jadi dari jantung hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like. Thank you banget kalian nonton. Salam. Kita jadi.